geliyor. Hey bro. Q&A diğeri bu subs. Gimana guys, kembali lagi bersama gue Rores di channel ini. Hari ini tuh gue bakal ngejawab 3000 subs Q&A. Kalau yang belum tahu, gue open Q&A di Instagram gue ya @lorenzmomongan. Mau ikutan next Q&A, silakan subs. Subs maksud gue follow Instagram gue. Nah, gue juga open Q&A di Facebook gue, Lorenzmomongan. Ya silakan yang mau bertemanan gitu. Special 3000 subscriber itu gue sangat gimana ya, bahagia banget anjir. Gak nyangka channel ini dibangun oleh 3 bocah bersama. 3 bocah ini bisa 3000 subs. What's up guys? Pertanyaan pertama dari ASWWFN. Nama gue Johnny. Aku mau nanya, abang siapa ya? Kok nggak terkenal? Thank you. Johnny, entah di mana kamu berada. Kalau gua terkenal, kenapa lo komen gitu? Terima kasih. Oke. Pertanyaan kedua dari Diego Imbar. Harta atau nyawa? Nyawa. Karena sebagai orang yang mempunyai iman yang tinggi, harta itu adalah pertanyaan ketiga. Cuma bonus kampret. Bentar. Jadi kita harus memilih nyawa, karena jika kita memiliki nyawa dan kita berusaha, pasti kita akan menemukan yang namanya harta. Sebaliknya, jika kita memilih harta tanpa nyawa, itu sia-sia guys. Kuat hari ini. Oke. Valerai. Awal bikin YouTube terinspirasi dari siapa? Kenapa? Okay. Kenapa pernah sempat tidak aktif channelnya? Apa tujuan bikin video YouTube sekarang? Awal pertama bikin YouTube. Ya, gue Evan sama Matthew itu awalnya bikin YouTube mau kabar-kabari bersama teman kita yang video kita dulu itu sebenarnya buat teman kita yang inisialnya Noel. No. Ya pokoknya itu deh, NS ya, NH. Nah, buat dia sebenarnya, buat kabar-kabar gitu, soalnya dia malu-malu kalau ini bikin wajahnya. Jadi soalnya yang ngenalin YouTube dia. Yes. Karena kita dulu itu kalau nonton video YouTube itu ya di rumah dia gitu, karena kuota mahal waktu itu. Sebagai masih dia punya WiFi. Iya benar. Dan dia punya WiFi buat video ya, biar dia tahu kalau kita bertiga itu lagi senang-senang di sini. Malah anjir. Kenapa sempat berhenti di YouTube? Karena nggak ada apa konten. Nggak ada konten. Soalnya itu lagi sibuk. Ya, HP lagi pernah. Ya, dulu pernah pakai HP ya. HP pernah hilang anjir. Terus nggak bikin konten YouTube. Dah itu susah banget deh. Pas masuk SMA itu semua lagi sibuk-sibuk gitu anjir. Tujuan bikin video YouTube sekarang. Nah, tujuan bikin video pansos sekarang, pansos. No. Berkarya lah, ya kan? Estek bukan duit orang tua gitu, ya kan? Next. Oke, pertanyaan dari Izamul Fikri. Oke. Pernah pakai jasa sub for sub enggak? Jasa sub for sub. Enggak. Kalau jasa sub for sub, kalau gua enggak. Tapi kalau salin sub for sub itu pernah. Oke. Gitu. Terus pertanyaan dari Nanan. Pernah beli subscriber, Bang? Enggak. Wow. Jepang namanya enggak pakai kanji aja. Pilih janda atau perawan? Perawan lah.
berpikir lebih keras lah. Janda itu kan udah bekas. My God. Semulus-mulusnya janda itu bad boy. Tetap bekas. Dari Al Lail. Bang, apa benar Aisyah jatuh cinta pada Jamila? Ya, menurut gue sih Aisyah itu jatuh cinta sama gue sih. Tapi entah kenapa dia selalu nyebut nama Jamila di lagunya gitu. So, menurut gue Aisyah itu jatuh cinta sama gue. Tapi dia itu di belakangnya jatuh cinta sama Jamila. Oke. Pertanyaan lagi dari Nanang. Penghasilan lo berapa bulan? Apa sih? Penghasilan lo berapa bulan terakhir di selama jadi? Oh, pertanyaan jawab. Ah, bentar. Penghasilan lo berapa bulan terakhir di selama jadi itu berapa? Pertanyaan jawab. Penghasilan gue 4. Oh my God. Dari Sadulo Neuzer. Bang, lo kalau mancing upannya apa? Gua kalau mancing, mancing apa dulu ini anjir? Enggak ada, gua yang mancing. Kalau mancing ikan, nah ikan ya. Umpan gue cacing. Itu nama kalau disebut keong ya, keongnya. Kalau sini namanya biak. Oh. Kirengki Adika. Bang, apa benar? Benar itu benar. Tunggu ya, gue cari tahu kalau itu benar. Ya, benar. Oh, nice. Dari Burhan Samsul. Ngakak 3K langsung Q&A. Wah, ini agak menyakitkan. Gua juga ngakak. Kemarin ada 400 subs Q&A loh. Lebih ngakak ya yang Tronaction 2. Ya. Yang lebih ngakak itu nonton nih satu subs udah room tour. Anjir. Burhan Mens Reagi. Udah nge-YouTube berapa lama? Bikin YouTube kalau udah nge-YouTube udah 2 tahun sih, tapi aktifnya baru setengah tahun. Dari 2017. Iya. Yeah. Mulainya dari semua dari udah mau 2 tahun, udah mau 2 tahun tapi aktif baru setengah tahun. Aktif Ramwi di dari Abir Yanor Ilham. Teteh itu apa sih? Apa ya? Teteu itu Teteu. Teteu. Teteu itu sejenis sejenis nada yang bisa memanggil seekor anjing gitu. Aldrovin. Bang, lu nge-YouTube buat apa? Tadi gua udah jawab di pertanyaan pertama ya. Tujuan gua yang YouTube itu buat berkarya, bro. Sejelek-jelek apapun karya gua, bro, gua tetap berkarya, bro. Oke, guys, thanks. So, thanks buat pertanyaan-pertanyaan di 3000 subscriber ini. Next, kalau sekitar gua naik lagi 1000, 2000 gitu, mungkin di 5000 subscriber, gua bakal Q&A lagi. So, yuk, jangan lupa subscribe ya. Gua bakal open Q&A mungkin di YouTube atau di Instagram gua, @lawrencepomongan. Atau Facebook gua, dan ya, thanks for watching ya. Dan 3000 subscriber itu berharga buat kami para bocah-bocah. Gak bocah sih, gua udah gede anjir. So guys, komen di bawah gua harus bikin video apa next selanjutnya. Tapi gua udah ada rencana sih bikin video apa. So, thanks for watching, jangan lupa like, comment, and subscribe. Gua Lawrence and... Yeah, sorry. Peace out.